Menjelang Idul Fitri, perang rumah tangga antara pengarah Samsul Yusuf dengan istri pertamanya Putri Sarah Liana terus memanas apabila kedua-duanya sering membalas tuduhan dan membongkar sikap antara satu sama yang lain dalam media sosial. Awal pagi hari ini, Samsul menerusi hantaran yang dimuat naik dalam Instagram miliknya meminta Sarah untuk menerima takdir, kada dan kadar. Bahwa suaminya Samsul sudah pun berkawin dua dan tidak menyimpan dendam sehingga memakan diri sendiri. Pada masa sama, Samsul turut meminta Sarah untuk fikir tentang masa depan anak-anak mereka dengan berpisah secara baik dan aman. Terimalah takdir suami kamu telah berkawin dengan Iraka Zasara. Janganlah berdendam kesumat sehingga ke tahap ini nanti akan memakan diri dan anak-anak kita. Kita berdua ada kesilapan masing-masing. Fikirlah tentang masa depan anak-anak dengan berpisah secara baik dan aman, tulisnya. Dalam hantaran itu juga, pengarah film Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan itu terus menyentuh tentang tuntutan nusus yang difailkannya terhadap Sarah apabila mendakwa mempunyai bukti wanita itu menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki berstatus suami orang sejak awal perkawinan mereka lagi.